rehat dia lagi mesti daripada belajar biasa. Kepimpinan bangun, ada ke tak? Ada ke tak? Tadi yang orang sebut nak bagi tahu apa pemimpin dia kena sejak dini. Okey? Terus jadi, sebelum kita nak mulakan program pemimpinan anak-anak adik-adik semua di depan, langkah seorang pemimpin hebat. Jadi nak berjaya dekatan yang nak bagi kepada adik-adik semua. Okey? Langkah seorang pemimpin hebat. Okey, langkah yang pertama mesti bermula dengan niat. Okey, sila tulis niat. Okey, mesti bermula dengan niat. Okey, tulis dulu. Okey. Ikhlamat akan lebih niat. Setiap perbuatan mesti bermula dengan niat. Dik, kenapa aku sebut niat? Aku pengalaman hampir 12 tahun dalam bidang motivasi. Banyak sekolah aku masuk. Yang pertama, aku pernah tanya kepada pelajar. Aku pernah tanya kepada pelajar yang kurang berjaya. Pelajar yang kurang berjaya, aku tanya soalan. Dik, kenapa awak datang ke sekolah? Kenapa awak datang ke sekolah? Tahu tak jawapan dia banyak? Ha, saya pergi sekolah sebab apa? Mak ayah saya somai, betul tak? Saya pergi sekolah sebab apa? Sebab nak bagi dekat duit poket. Saya pergi sekolah sebab apa? Kawan-kawan saya main, saya main. Saya pergi sekolah sebab apa? Saya nak cari menantu untuk mak dan ayah saya. Sebab dia tak berjaya. Sebab dia tak betul. Aku pernah jumpa pelajar yang berjaya. Aku tanya soalan yang sama. Kenapa awak datang ke sekolah? Bila niat dia betul, Allah permudahkan urusan dia. Dia jadi pelajar yang berjaya. Sebab apa niat dia betul? Macam tu juga kita hari ini. Hari ini kita datang ke program di dekat Dewan ni, program kepimpinan, kursus kepimpinan. Kalau hari ini niat awak main, sekadar apa? Nak main. Sekadar apa? Sekadar cukup suruh. Tapi main sini bukan untuk belajar atau yakin. Banyak saja mungkin satu, awak akan dapat apa-apa. Jadi ini, aku nak mengajak adik-adik semua yang hadir hari ini, jom sama-sama kita perbetulkan ni niat. Orang yang datang hari ini, niat dia betul, apa dia akan dapat? Yang pertama dia akan dapat pahala. Yang kedua dia akan dapat ilmu. Yang ketiga, Allah akan permudahkan urusan dia. Dan ada yakin, orang yang datang hari ini, niat dia betul, dia akan fokus apa yang akan cakap. Dia akan berduduk teguh. Okey, ada kata tegak. Yang ketiga, apa yang kau sebut benda penting, dia akan salin. Dia akan salin dekat buku ataupun bantahan tu. Yang keempat, orang yang datang hari ini, niat dia betul, dia takkan sembang dengan orang suka. Orang yang hari ini, niat dia betul, dia takkan sasak tenang berdanah. Sasak tenang berdanah. Orang yang main hari ini, niat dia betul, waktu rehat saja dia takkan lari. Dia takkan lari. Sebab apa? Niat dia betul untuk benar belajar. Orang yang main hari ini, niat dia betul, dia takkan tidur. Dia akan puas. Puas. Boleh? Jadi, Rik, jom sama-sama kita perbetulkan ni. Niat. Hello? Okey, dipaksa. Okey, sekarang semua kenal-kenal. Akak tanya ni, semua dah buat gaya sama-sama, boleh? Boleh? Ini, apa maksudnya?
depan kau jangan itu ya. Ada orang yang ada orang. Siapa kalau kita main main depan? Ada orang ada orang mana? Okey tak, nak kata nama orang, Adik nama orang apa? Tak, Adik kamu nama orang apa? Oh, Adik tak tahu nama orang apa pun, respect pasang. Okey, baik. Nama Abirul kan? Abirul dah jawab apa? Dah jawab. Jawatan sebagai apa? Ketua Kerat, dia nama apa? Pak R. Okey, boleh tak saya nak tanya kat Abirul seorang-seorang? Tak, sebelum Abirul buat kat mana? Kalau panggil Pak Noh ataupun Tok Noh. Sebab kanan.
Oh ya, boleh buat. Ready? Dua. 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 Okey, bagi tepukan nombor dua. Okey, yang ketiga. Bila saya sebut tiga, bunyi yang sama. Okey, bunyi yang sama, gaya berbeza. Okey, ready? Tiga. 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 Atau hisa. Sekali ini, tiga. Tiga. Okey, bagi tepukan semua. Dan yang terakhir, yang keempat. Bila saya sebut empat, bunyi berbeza, gaya berbeza. Okey, bila saya sebut empat, kali ya. Okey, ready? Empat. Empat. Jom, jom, jom. Bukan jom, jom, jom. Okey, sekali lagi. Empat. Buat dekat kawan sebelah. Empat. Buat dekat kawan belakang. Empat. Okey, bagi tepukan yang berdua. Berdua, 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 berdua. Okey, hello. Hello. Adik. Yang tadi itu baru latihan. Sekarang kita masuk final, boleh? Final ni, kita akan menggabungkan ujian pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh? Siapa sudah mencapai ini, dia datang ke depan. Senyum. Lalu sama berceramah. Lalu sama berceramah. Okey. Ready ya? Ready ya? Satu. Tak, tak, tak. Okey. Ready? Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Okey, ready? Oh, lepas dulu, lepas dulu. Okey, ready? Satu. Tak kuat. Satu. Dua. Tiga. Satu. Boleh saja dong. Dia jadi macam tu dong. Tak apa lah, yang pertama dimaafkan. Yang kedua tak ada maaf bagi mu. Ready? Bila saya buat lawak, sila gelap. Boleh? Bayangkan bila orang buat lawak, orang tak gelap. Bagi mu, kau buat kamu. Okey, bagi saya. Okey, sebelum saya nak teruskan program, saya nak saja untuk kisah boleh lah. Saya ada seorang kawan, nama dia Hassan. Nama apa? Kakak tak kawan-kawan, kawan dia tu Hassan. Dia Hassan ni, dia mendapat jemputan menyampaikan ceramah motivasi dekat dia buat jemput tu. Semua pergi, wuuu. Dia pun sampai dekat dia buat jemput. Bila dia sampai dekat dia buat jemput, dekat airport, lapangan terbang dia buat jemput, Hassan sampai, orang jemput sedang menanti kehadirannya. Dia tanya kat situ, Mr. Hassan, from Malaysia. Dia nak letak, kawan saya, kawan kawan, Hasan pun ikan, ikan. Dapat kat mana? Kat mentor. Dapat kat panggil mentor. Jadi, bila sampai kat panggil mentor, Hasan ni tanya lah soalan kepada orang yang tu. Soalan dia dalam bahasa Melayu dia kurang macam ni. Dengar ni, Allah. Kenapa Allah jalan laju sangat? Soalan dia, kenapa Allah jalan laju sangat? Tahu tak orang yang jawab apa? Dengan elok, mengikut pendapat orang tubuh, pergerakan manusia yang lambat, otak dia lembab. Betul dia katakan orang-orang di mana?
Aku nak bantu ceramah, aku kena tu. Cik, negara tu pun hari ni maju ke tak? Maju putih tak? Antara faktor kemajuan negara tu pun disebabkan rakyat dia, pelajar dia, kepimpinan dia, pergerakan mereka sangat-sangat pantas, sangat-sangat laju. Dan mereka berfikir, sekiranya manusia itu pergerakan dia lambat, bermaksud otak dia lemah. Jadi ini dalam program kita hari ini, siapa di sini yang pergerakan dia lambat, bermaksud otak dia lemah. Dalam masa 10 saat, saya nak awak semua bersedia. Sila berdiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalam masa 5 saat, sila duduk. 5, 4, 3, 2, 1. Dalam masa 5 saat, sila berdiri. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Dalam masa 5 saat, sila berdiri. 5, 4, 3, 2, 1. Awak kawan-kawan. Okey, baik. Slot pertama ni mungkin kita guna atas kursi, duduk atas kursi. Kalau satu slot yang kedua, kita tak guna kursi boleh tak? Jom bawa. Sebab apa kita banyak pergerakan. Boleh tak? Tak boleh? Boleh tak? Jom bawa ni apa? Oh, isi kursi lah kan? Masuklah slot kan? Okey. Hello? Hello? Okey. Dalam masa dua saat, sila duduk. Satu, dua. Dalam masa dua saat, sila duduk. Satu, dua. Okey, baik. Hello? Hello. Hello, kita nak teruskan lagi program. Boleh tak saya nak test adik-adik semua dengan empat ujian fokus. Berapa ujian? Akan-akan buat macam ni. Cakap kat kawan tu lah. Empat ujian. Okey, ujian yang pertama. Ujian yang pertama, bila saya sebut satu, bila saya sebut satu, saya nak adik-adik semua bunyi ze. Okey, bang? Okey, kita try eh. Satu. Tak buat satu. 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 Okey. Nak pergi lagi tak? Kita buat sekali dengan gaya. Akan-akan buat macam ni. Cakap kat kawan sebelah. Ada gaya. Okey, gaya ni macam ni. Okey. Gaya ni macam ni ya. Satu. The. Gaya macam ni. Satu. Akan-akan. Akan-akan sini. Okey. Satu. The. Satu. The. Ada gaya. Satu. Okey, ready? Satu. Tak kuat. Satu. 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 Oh, apa kan kau kerjakan? Boleh buat tak? Boleh buat jadi. Satu. Nak sepanjang aku tak? Okey. Satu. Tak kuat tak kuat. Kita panggil dia datang ke depan. Setuju kan setuju? Okey. Satu. 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 Okey, bagi tepukan kemula. Itu yang pertama. Ujian yang kedua, bila saya sebut dua bunyi yang sama, bagilah ruang kepada kawan-kawan lain boleh. Sebab apa program kita sampai jam 1 je betul. Jadi bagi peluang kepada orang lain. Dek, apa kelebihan bintang ni? Dan kelebihannya, siapa pasal yang dapat pangkat Datuk atau benarkan dia peluang 5 minit awal setiap slot dan dia boleh masuk lewat 5 minit. Contoh, kita rehat 10.30, dia boleh keluar pukul 10.25. Orang lain kena masuk slot ke 20 pukul 11. Orang lain kena masuk pukul 10.55. Dia boleh masuk pukul 11, 5 minit. Dia lewat sikit, dia lewat sikit. Dia boleh buat masuk lewat 5 minit daripada slot. Tu pangkat Datuk. Pangkat Datuk Seri, dia berhak keluar 10 minit awal setiap slot. Dan dia berhak masuk 10 minit lewat setiap slot. Pangkat Tan Sri, dia berhak keluar 15 minit awal setiap slot dan dia boleh masuk lewat 15 minit. Pangkat Allah Yang Maha, ikut suka dia nak masuk atau tak mau masuk. Hello? Awak makan 10.30 lagi. Makan sendiri kan sekolah? Sekolah bagi makan? Sekolah bagi makan kan? Tak tahu. Kalau sekolah bagi makan, Datuk ni, kelebihan dia apa dia? Dia tak ada batuk, dia boleh potong barisan. Kalau orang tanya, bagaimana potong barisan? Jawab aja, aku Datuk.
potong Datuk. Dan dia boleh apa? Dia boleh suruh orang memek ayam kat dia. Itu Datuk Seri. Tang Seri, dia boleh potong barisan, dia boleh potong Datuk, Datuk Seri. Dan dia boleh suruh orang ambil ayam. Yang ketiga, habis makan, dia boleh suruh orang ambil pinggan kawan dia ke dasar. Itu Tang Seri. Allah yang ham, kita baca lah Al-Fatihah kepada orang lain. Okey, baik. Hello. Boleh faham? Boleh. Okey, kita mulakan sesi kumpul bintang. Siapa di sini nak share? Apa pembelajaran daripada video ni? Angkat tangan sebut satu je. Okey, kita punya belakang tu. Kena pilih, kena sebut kuat-kuat lah. Kalau sebut slow, kita tak bagi bintang. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Satu bintang. Bintang tu nak lukis kat mana? Kalau ada pensel tu, ataupun pen, lukis dekat tu. Atas nama. Nama kita tu, dekat mas kitik tu. Guna pensel. Ada pun minta kawan tolong lukis tak bintang. Lukis kecil lah. Ha, tu tanda-tanda nak kumpul bintang kan. Okey, siapa yang nak share? Pergilah Ali, Ali dia angkat jadi lagi kan. Saling bantu-membantu, satu bintang. Lagi-lagi siapa nak share? Okey, silakan. Sebut kuat-kuat lah, kerana semua orang tak bagi bintang. Jangan buruk sangka, terima kasih. Satu bintang, lagi siapa nak share? Sama-sama. Okey, belakang, belakang. Apa? Oh, dia ni dah sebut dah tak aci. Lain, lain. Lain ni siapa nak share? Sekejap, kita panggil Puteri. Puteri, perang. Jangan putus asa. Maksud saya, satu bintang. Lain siapa nak share? Silakan. Kim. Kena ada ilmu pengetahuan. Okey, baik. Terima kasih, satu bintang. Lain. Silakan, Kim. Ha? Kuat, betul-betul. Terima kasih, satu bintang. Lain lagi siapa nak share? Silakan. Amirul, diri, tak mau diri bangun. Jangan ambil bangun orang. Betul, Muazzin satu bintang. Lagi-lagi siapa nak share? Tiga, dua, okey belakang. Sebut kuat-kuat. Okey, berniat baik, Muazzin satu bintang. Lagi-lagi siapa nak share? Tiga, dua, satu, baik. Dek, awak sebut semua yang betul. Semua betul, pembelajaran yang kita dapat daripada video ni. Cumanya tambahan daripada Allah. Langkah seorang pelajar ataupun pemimpin hebat, yang kedua, mesti berfikiran positif, bersangka baik, jangan buruk sangka. Sebelum orang nak ulang, dek, tulis dulu. Okey, tulis dulu. Yang kedua, berfikiran positif. Dengan otak faham
barulah kita ada fokus yang berkualiti. Tadi kita mata tengok-tengok dengan otak kita tak fokus, tak fokus. Jadi fokus maksudnya apa ya? Mata, telinga, otak kena fikir. Kena faham? Faham. Satu lagi ujian. Angkat tangan kena dobla. Siapa kena dobla pipi? Siapa kena dobla pipi? InsyaAllah boleh menambahkan kecantikan. Siapa? Arah dia, bila akan sebut tepuk, baru tepuk. Faham? Macam-macam pemimpin yang ada kat sini. 2 minit bermula sekarang.